Baiklah, selepas kejayaan filem Kill, pengarah dia Nick Amir Mustafa bakal menghadiahkan sebuah lagi karya terbaru buat penonton. Terbaik dari Langit merupakan karya tulisan Reza Minhad dan juga dibintangi nama-nama besar antaranya Puan Palari, Nada Nisa dan juga Reza Minhad sendiri. Mungkin ada pada masa akan datang projek terbaru daripada Nick Amir sendiri apabila Kill sudah pun berjaya menambat hati penonton. Oh, okay. Actually, saya ada dah shoot dah nama cerita Terbaik Dari Langit. Belum keluar lagi, belum tahu. Yang tu Reza Minhad tulis, the script, terbitan Astro, Astro Shaw. Dan pelakon macam Bron, Nadia Nisa, Amirul Afendi dan lain-lain lah, ramai lagi. So yang tu hopefully akan keluar bila boleh. Dia cakap kali kedua projek ini, barisan pelakon dia semua yang besar-besar. So keberanian untuk, mungkin di kalangan kawan ni lah, tapi keberanian untuk mengarahkan sebuah filem digandingkan dengan barisan pelakon yang sangat hebat, yang sangat artsy, yang sangat gah namanya kan. Adakah ia menjadi salah satu cabaran buat you juga? I rasa lagi senang sebab dia orang lagi power, so dia macam autopilot je bagi saya. So tak ada masalah sangat. Lagi menarik lah, semua orang very into the script, semua orang faham, semua professional. Jadi tak susah, tak rasa cabaran. Cabaran memang banyak cabaran buat movie, tapi dengan ada orang-orang yang power sekeliling saya, not just pelakon, dengan kru semua, then it's a better experience lah.